Assalamualaikum teman-teman, hola amigos, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi di channel saya Nurma Gonzales dan di situ Pedro Kicheli. Pedro Gonzales suami saya, teman-teman. Ah ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang baru gabung di channel YouTube saya atau yang baru menemukan channel YouTube saya ya. Sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Hari ini saya dan suami mau pergi ke supermarket Asia, teman-teman. Tapi sebelumnya kita mau pergi dulu untuk PCR. Suami mau PCR ya, karena suami mau berangkat ke mana? Arab Saudi. Ke Arab Saudi untuk membawa pemain bola Atletico Madrid, teman-teman. Terus setelah itu baru ke supermarket Asia. Oke, teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan, teman-teman. Cuaca di sini sekarang itu berkabut ya. Bentar. Cuacanya berkabut, teman-teman, tuh. Tidak ada matahari, jadi berkabut seperti ini. Sekarang lagi dingin. Oke, saya sambung aja nanti pas sampai di tempat PCR atau sampai di supermarketnya ya, teman-teman. Bye. Teman, nah supermarketnya itu di sana. Tuh ya, tuh supermarket. Dan di sana suami saya lagi bayar parkir. Ini dia teman-teman penampakan di dalamnya ya. Saya mau cari kacang panjang nggak ada. Ini ada cabai nih habanero. Cabai ini nggak pedes nih. Nggak ada kacang panjang dong. Ada kangkung. Ada satu tapi nggak terlalu. Ada kangkung harganya gila, harganya mahal banget tuh. Dan nggak terlalu bagus. Nggak jadi. Oh, mau beli ini sayur ini nih. Oh, ada kacang panjang. Ada guys. Itu terus labu. Satu. Dua. Labu ini 1 kilonya 4,50 euro. Mau beli 4. Sini enggak. Nah, itu aja aku mau beli. Serai aku punya. Ini kayak buah-buahan buat ini. Terus peron. Mau beli tahu. Tahu ini. Sekarang udah beda. Nggak tahu ini tahunya yang enak yang mana. Kopi tradisional. Lihat begini aja deh. Ini begini nih. Beli dua. Harganya 1,05 euro. Di dua tahu ini. Suami lagi sibuk urusin kerja, teman-teman, jadi nggak bisa videoin, bantuin video. Apalagi ya. Beli ini untuk beli bikin apa namanya, tempe. Itu udah buah. Ikan apa bisa banget
apa itu skateboard. Itu for surf, oke. Okay. Ini ikan asin teman-teman. Aduh. Ikan asin apa? Serem liatnya. Mai. Mai. Ini apa ini? Mai dan ikan. Very strange. Ikan teri. Satu lagi sudah. Saya pergi ke toko satunya lagi ya teman-teman. Mau beli ini santan kelapa yang kecil, harganya itu 99 sen. Mau beli 2. Oke. Indominya nggak ada, indomie goreng. Terus nangka kaleng satunya 1 euro 79 sen. Oke, satu sudah. Udah deh, nggak lagi teman-teman, indominya nggak ada. Oke, kita bayar. Nah teman-teman, ini saya sudah sampai di rumah. Ini gatel. Sudah sampai di rumah teman-teman, tadi di toko yang satunya lagi. Saya tidak ambil video karena buru-buru ya. Tadi suami itu parkir di situ, pakainya setengah jam gitu. Jadi harus cepat. Oke, sekarang saya mau unboxing cepat ya teman-teman. Ini belanjaan yang di toko kedua tadi. Indomie itu hampir semua nggak ada teman-teman. Ini adanya mie rasa ayam spesial gitu. Oke, saya beli 4 tadi. Oke, beli 4. Terus mie goreng biasa 2, terus mie goreng yang rasa pedas 2, oke. Terus nangka kaleng. Terus apa tadi? Ini santan teman-teman ya Allah. Terus sayur sawi 1. Kita aja di sini dulu. Oke. Tadi totalnya nanti ya saya kasih tahu. Terus di sini saya beli tahu 2. Oke, saya beli tahu 2. Terus kacang panjang. Terus sana lagi aja sayur. Terus ini tadi labu 4. Oke. Terus ada bakso ikan. Ini saya suka bakso ikan teman-teman. Terus ada kacang kedelai untuk bikin tempe. Oke. Terus telur asin teman-teman, dan terakhir adalah teri. Saya beli 4 bungkus di sini ya. Tuh. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi yang di toko pertama itu totalnya belanjanya 36,1 sen. Tuh. Oke teman-teman, nih. Oke, terus toko yang, soalnya tadi saya pergi ke 3 toko. Pokoknya saya totalin aja semua teman-teman. Yang keduanya itu toko, yang keduanya saya belanja habis 10 euro teman-teman ya. Jadi total 46 euro teman-teman, oke. Nah, iya, semua. Semua belanjaan saya tadi teman-teman
segini dan ini ya. Oke teman-teman, saya sudahin aja videonya sampai di sini ya. Terima kasih banyak sudah menonton teman-teman. Sampai ketemu di next video. Tetap menjadi diri sendiri, selalu berpikiran positif. I love you all. Assalamualaikum, bye.